Bersiaplah Games Plus Competition. Nantikan Games Plus Competition segera. Kita kali ini memang gak akan maafin kamu. Kamu udah kelewatan soalnya. Gak ada maaf lagi dari Mbak. Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Andin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia dan jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk selalu nonton Ikatan Cita setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Salah Rina apa sih? Salahnya Rina apa? Coba aku tanya. Kau pikir? Kalau mau ngakuin sesuatu tuh pikir otak kamu dari mana sih, Sa? Kira-kira siapa yang telepon Elsa? Kenapa nomor itu terus calling Mbak Elsa? Gue ngelakuin ini semua demi kebahagiaannya Nino. Supaya Nino bisa bahagia sama Rena. Dan gue gak ada niat sedikit pun untuk celakain Rena. Rena itu masih keponakan gue, Mbak. Anak suami gue. Selalu yang kamu bahas sama Nino, Nino, dan Nino. Segitunya kamu sayang dan cinta sama Nino. Sampai pada akhirnya kamu ngancurin hati seseorang lain, iya. Kamu mikir gak? Rina masih kecil aja mentalnya udah rusak karena siapa? Itu semua karena lo, Sa. Udah puas? Udah puas ngancurin aku, ngancurin Rina, ngancurin semuanya? Kenapa kamu gak suka liat aku bahagia? Iya ya? Cuma pengen ngeliat Nino bahagia sama Rena itu aja, Mbak. Lo tau gue udah kehilangan Keisha. Emang gak boleh ya? Gue ngerasain bahagia sama suami gue. Sama Rena sebagai gantinya Keisha gak boleh ya? Kamu bilang kamu sayang sama Nino, kamu bilang sayang sama Rena. Tapi dengan kayak gini kamu ngelakuin. Dan gak menghancuri perasaan orang lain, Sa. Ngancurin hatinya Rena yang masih kecil, Sa. Dari dulu kamu selalu buat masalah. Dan Rena masih kecil, bahkan sama Rena besar. Kamu buat masalah sama kamu, Sa. Kamu tuh gak pernah berubah. Aku pikir kamu berubah. Tante, hati kamu di mana sih? Kamu masih punya hati gak sih? Aku rasa udah cukup, Sa. Aku gak pernah minta kamu untuk melakukan apapun yang sudah kamu lakukan sekarang. Aku gak habis pikir. Kamu tahu persis apa yang sudah dilakukan Ricky ke keluarga kita. Masih kamu kerja sama sama dia. Ini begini juga tanda kamu, no? Thank you.
Kamu gak bisa jaga, gak bisa didik istri kamu dengan baik. Om Sal, mana ya? Aku mau tanya soal mama ke Om Sal. Ini impusnya gimana ya? Om Sal, perginya lama banget sih. Aku tuh gak Om Sal aja deh di sini. Tapi aku melihat mama juga. Tapi kalau aku melihat mama, aku jadi ingat omongan Tante Elsa. Kenapa sih kamu gak mau sama Rena? Kenapa kamu gak mau sama Rena kalau aku memang ibu kandungnya? Aku sama sekali gak ada niatan buat nutupin kok, Sa. Cuma aku memang cari waktu yang tepat. Karena Rena masih kecil. Rena masih belum ngerti apa-apa. Ketika dia tahu apa yang udah kita jalanin berdua, emang gak berat buat dia? Aku aja yang udah dewasa aja itu berat. Itu kehidupan aku yang udah paling pahit loh, Sa. Kau bilang ke Rena kalau aku itu ada di panti asuhan, sampai kamu nunjukin surat palsu dan di mana itu kamu yang buat, Sah? Kamu lupa. Kalau misalkan kamu yang bilang sama aku kalau Nindi udah meninggal. Kamu yang taruh Nindi di panti asuhan, lupa. Hati kamu di mana sih? Kamu tuh punya hati gak sih, Sa? Punya gak, mbak tanya? Setega itu kamu ya nyakitin mbak, nyakitin Rena. Papa minta maaf sama kamu. Ini salah papa. Papa gagal mendidik Elsa. Ini salah papa kok. Ini gak salah papa.
Papa sebagai orang tua ini gak salah papa. Papa udah jagain aku, jagain Elsa dengan sangat baik. Lagi pula anak-anak papa juga udah gede kan, udah dewasa kan. Cuma anak papa yang ini aja gak pernah dewasa. Bener-bener minta maaf, gue salah, gue kacau, gue tahu. Selalu, kamu selalu minta maaf, tapi kamu selalu ngelakuin lagi. Mau sampai kapan kayak gini terus? Mau sampai kapan berlindung di balik mama sama papa? Kamu tuh gak pernah nyelesain masalah kamu sendiri, Sa. Yang kamu lakuin hanya ini lagi, dan ini lagi. Terus gue harus gimana, Mbak, supaya bisa dapetin maaf dari lo? Gue harus gimana? Gak perlu. Untuk kali ini Mbak gak akan maafin kamu. Kamu udah kelewatan soalnya. Gak ada maaf lagi dari Mbak. Maaf, bukan bermaksud ikut campur. Din, istighfar, ingat Rena. Save your energy. Din, buat apa kamu buang pikiran, tenaga, dan energi kamu untuk orang yang not even peduli sama kamu? Dari dulu, patternnya selalu sama. Minta maaf, berbuat lagi. Minta maaf, berbuat lagi. Save your energy. Sabar. Saya minta maaf ya Pak Surya, Bu Sarah, saya harus berkata seperti ini. Tapi dia gak worth it untuk mendapatkan perhatian kamu, sayang. Pikirkan Rena dan anak kamu sekarang juga, ya? Yes? Ya? Yeah?